arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatu Rohmah, alumni Ribat Alhamidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tahun 2018. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Dirasat Islamiyah Wal Arabiyah, jurusan Lughah Arabiyah. Selama saya menjadi santri di Ribat Alhamidiyah, tentunya saya mendapat ilmu dan manfaat yang sangat banyak. Selain mengkaji ilmu-ilmu agama dan juga menghafal Al-Quran secara intensif, para santri juga difasilitasi pembelajaran bahasa asing, qiraatul kutub, praktikum kitab, pelatihan khitobah, serta pelatihan-pelatihan lainnya. Yang tentunya semua itu berguna bagi santri ketika berada di kehidupan bermasyarakat. Sehingga nantinya para santri mampu bersaing dalam menghadapi dunia luar. Selain tempatnya yang nyaman untuk belajar dan mengaji, serta fasilitas yang mendukung, tenaga pengajar di Ribat Alhamdiyah juga merupakan para asatidz yang ahli dalam bidangnya. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Abah dan Ibu selaku pengasuh Ribat Alhamdiyah yang tak pernah henti-hentinya memberi perhatian penuh kepada santrinya dan juga yang tak pernah absen untuk mendoakan para santrinya. Ayo mondok, pesantrenku keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofal Muafiq, alumni Ribat Alhamidiyah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang angkatan 2019. Saya melanjutkan studi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Pendidikan Matematika. Kebetulan saya lulus dengan jalur SNMPTN. Lalu saya juga mondok di Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapiak, Yogyakarta. Pesan saya selama mondok di Alhamdiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, berkat doa dan bimbingan Abah Kiai Haji Muhammad Irfan Soleh serta para guru, saya mendapatkan banyak ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, cara hidup mandiri dan juga interaksi sama. Kemudian pesan saya kepada seluruh santri agar tetap semangat belajar, jangan lupa mendoakan para masyayikh dan juga khidmat kepada para masyayikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Aprilia Nurfadila, santri alumni Pondok Pesantren Alhamidiyah angkatan tahun 2017 yang sekarang merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Pesan saya selama mondok di Alhamidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang adalah jauh dari kata kuno, dan Alhamidiyah memberikan akses penuh bagi para santri untuk bersaing dan berkembang di kancah global tanpa mengesampingkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Pesan saya untuk para santri adalah tetap tawadhu dan juga nikmati setiap masa mondokmu, karena masa-masa mondok tidak akan ditemukan di dunia luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Fuad, alumni Pondok Pesantren Alhamidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, mengucapkan selamat datang kepada santri-santri baru. Semoga di pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Irfan Soleh ini kita bisa menimba ilmu seperti seluas lautan seperti nama Bahrul Ulum, dan kita semua mendapatkan kebermanfaatan baik untuk kita, untuk membanggakan orang tua, bangsa dan negara. Sekian, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.